saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kembali lagi. Bersama Bapak dari mana? Dari Malang, Bapak. Malang. Iya. Astagfirullah. Si sabar. Iya. Memang nasib Malang itu memang harus banyak yang bersabar. Iya. Masih kasihan Malang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi ini tadi hujan-hujan, guys, dari rumah. Lah, ternyata saya sama Gus Samsudin ditelepon disuruh ke sini, makanya saya langsung meluncur meskipun hujan deras. Jadi yo, lah kok Pak Teh gue iyo barengan hampir sama, guys. Ya wis, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yo, meskipun hujan deras, ya wis panggah meluncur ke sini, ini suka dukanya. Tapi seneng saya mengikuti Abah Gus Samsudin, ya wis enggak apa-apa. Kita tetap ini posisi sekitar jam jam berapa ini, Pak? Jam berapa ini tadi? Jam sekarang jam 8 malam ya? Jam 8 malam, teman-teman. Jam 8 malam, teman-teman. Nah, itu sama Komandan Mujib sama Komandan Pendi. Nah, itu sudah ada di sini juga. Nah, wajahku yang ganteng. Ini sekarang. Nah, ini gua tak buka dulu, guys. Waduh, masyaallah. Nah, ini guys ya. Jangan lupa dukungannya di like, komen, dan di subscribe dan di like dan di share ke media sosial ya, biar teman-teman banyak yang tahu tentang Padepokan Noda Sejati dan tentang channel Apit Blog Blitar. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sarankan nggih. Nah, itu saran saya, terima kasih. Ini sekarang ada lagi Kang Komunan Mujib. Nah, ini Pak Tek juga lagi bikin konten, Pak Satpam juga lagi bikin konten. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, inilah guys, kita sudah jadi warga Padepokan. Jadi ya, ya wis kayak apapun ya seperti inilah, nyaman enak aja wis gitu. Kita lagi ngobrol-ngobrol sendiri. Apit blog Blitar. Nah, astagfirullahaladzim, masya Allah, ya Rabbal alamin. Ini gimana? Ditutupi, Pak. Nah, ini kayak lele. Pas aku gak jalan lele, Pak. Gak jalan lele aku. Alhamdulillah. Aku malu-malu ditutup aja. Ya, malu. Kan kudu zaman kita tahun itu, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim, masya Allah. Jadi, ya Allah. Nah, ini posisi malam jam 8 malam, guys. Alhamdulillah. Nah, ini saya sebentar lagi mau ketemu sama beliau Gus Samsudin. Nah, ini masih Gus Samsudinnya masih di dalam. Nanti katanya mau ada acara kita para santri dan sama Abah Gus Samsudin ya. Enggak tahu acaranya apa, yang penting kita sudah sampai di sini ya. Alhamdulillah, ini cuaca sekarang sudah reda, tapi saya belum sempat lepas jas hujannya ya. Nah, ini oke. Ya wis, biarin lah. Ya, nanti ini sebagai saksi ya, teman-teman, biar tahu. Nah, ini pakai jas hujan. Nah, ya kan? Pakai jas hujan. Oke. Ya wis, enggak apa-apa. Mantap ini. Pakai jas hujan, pakai jaket wis tumpuk-tumpuk, guys. Sing penting sampai sini ya. Maksudnya siap-siap tuh, misalnya siap-siap andai kata abahnya nanti malam di mau diundang preman di tadi malam apa itu siap ketemu ngarep opo ning ngetene nemburi ning opo teko kaduan ngono ya atau kaduan dadi tadi mambengi ya ngono abah ya ya ngomen ya lah Patek sudah tak gembleng kok heeh lah aku kurung lah iki iya baik iki kleru malah aku udah digembleng ya. Jadi rencana nanti malam kita, makanya ini tadi sudah ditelepon suruh ke sini. Nah, kita sudah standby di sini, sudah persiapan. Meskipun perut ya lapar, saya tadi baru datang teman-teman dari Trenggalek, Tulungagung, langsung sampai pulang sini. Langsung ngomong lapar itu ya, Mas. Baru ngomong lapar ini. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iki piye ta iki? Beromong pitik paper iki piye ta iki? Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa ya di-share pokoknya di sini. Dan saya tetap saya sampaikan itu, jangan lupa mampir di channelnya Kevin Toys karena official. Video itu sambil sambil guyonan, sambil ngobrol, karena kita sama-sama satu keluarga. Keluarga besar Padepokan Noda Sejati. Kita sudah jadi warga negara Republik Indonesia. Tadi ini hujan-hujan ya panggah berangkat ke sini, guys. Ya wis. Biarin aja, enggak apa-apa. Kemarin itu kemarin malam saya di situ.
Eh? Enggak. Belum. Belum jatahnya kita. Jadi nanti di anu sudah dikasih tahu sendiri nanti. Lagi malah sing nyuting Pak Kai temenan yang sapa? Yang gemblung. Yang sute. Yang anu yang jadap. Oh, ya kan yang gemblung. Eh Gusnya sam lagi bikin konten sama yang jadap ya. Jadi yang jadap saya nunggu di sini dulu, nanti nunggu sampai selesai, habis itu giliran kita nanti. Saya mau diisi gemblengan sama Abah Gus Ambyudin. Tadi malam sudah janji sama saya. Malam ini enggak. Jadi enggak khusus sama saya kok. Tadi sudah bilang tadi malam. Gemblengan. Mungkin malam ini anu kungkum-kungkum ngono lho. Lah iya kungkum. Wah, tak nunggu ya aku. Astagfirullahaladzim. Masyaallah. Padahal enggak ada gemblengan iki malam ini mau kungkum teman. Lah ya kungkum gemblengan kungkum piye to iki dicak omong. Pada kungkum kan ku mesti ketengi ngleh. Ngleh. Iya kan dikunci ae dikunci. Ngleh apa ngaleh? Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, kowe ditutup. Ditutup. Mosok enek ke Pak Lilik kok disoting. Kalau ngene sampean coba. Mencelot. Enggak keburu mencelot. Nah, itu Kang Yajid mau makan, aku enggak makan wisan wis kenyang. Wis alhamdulillah puasa saya ya. Nah, ini posisi suasana musola dan suasana padepokan malam hari ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kita teman-teman yang pengen update terkini padepokan Nurjat Sejati di malam hari ini langsung kita naikkan, kita upload video malam ini ya. Nah, ini langsung kita upload video malam ini. Mudah-mudahan teman-teman yang selalu setia menunggu video-video dari kami, mudah-mudahan video-video dari saya bisa menghibur dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang tak ucapkan yang sebesar-besarnya, beribu-ribu terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen. Mudah-mudahan kebaikan dari teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini Kang Daninya juga belum muncul, Komandan Samaran juga belum muncul, Mas Agusnya lagi pegang kamera sama Gus Samsudin. Nah, ini kita di depan sini melanjutkan bikin vlog. Habis itu nanti kita bikin vlognya sama Gus Samsudin. Atau jam berapa nunggu acara beliau selesai. Mudah-mudahan teman-teman semuanya malam ini sukses semua, panjang umur, rezeki ini lancar, lek nyambut gawe penak. Mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ini pintu gerbangnya lagi ditutup karena memang alhamdulillah. Pak Ari, saya kira ada sinten bae Pak Ari, ternyata Pak bae orangnya sendiri. Monggo silahkan masuk Bapak Ari yang terhormat. Oke, ini ada Pak Ari. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa didukung, di like, komen, subscribe. Keluarga Sutikno aja lali. Iki sing nonton iki rodok didik saiki ditonton neh ben dirame nih. Oke, siap. Terima kasih.